Ya, buat kalian yang pengen tahu cara menerima pesanan di Tokopedia, kita buka Tokopedia sellernya. Oke, di sini terlihat ada satu pesanan baru dengan potensi 200.000 ya. Kita klik. Oke, kita cek. Nah, ini ada pesanan baru. Di sini terlihat ada batas responnya ya. Jadi sebelum 10 Mei jam 15.00 ini harus segera direspon. Kita cek dulu ya pesanannya. Nah, ini pesanannya. Nah, ini menggunakan Paxel Next Day. Nah, langsung diklik terima pesanan ya. Terima pesanan. Oke. Selanjutnya siapkan pesanan yang akan dikirim. Oke. Ya, paketnya dipersiapkan dulu ya. Setelah itu jangan lupa siapkan labelnya. Kita cetak labelnya. Di sini ada ya. Lihat enggak? Oke, di sini cetak label. Oke. Nah, sesuaikan mau cetaknya pakai ukuran apa? Apa 4 atau 6. Kemudian cetak labelnya. Kalau sudah, kemudian tempelkan di paketnya ya. Tempelkan di paket yang akan dikirim. Oke, setelah itu kalau sudah, nah di sini kalau sudah nanti bisa request pick up-nya. Karena ini kita pakai Paxel ya, biasanya nanti dari kurirnya akan mengambil ke rumah. Oke, sekarang kita request pick up aja langsung karena sudah siap paketnya. Oke. Nah. Oke, ini tempat request pick up-nya, lokasi pengambilannya, detailnya ini pakai Paxel ya. Nah, ini maaf agak berbayang ya. Nah, ini pesanannya sudah terbungkus rapi, kode booking, alamat, nomor telepon tertulis di kemasan paket yang tadi sudah kita print, terus tidak perlu memberikan ongkir ke kurir. Oke, sekarang kirim request pick up. Sip, berhasil request pick up ya. Satu pesan hore. Pastikan pesanan dari pembeli sudah siap dikirim ya. Oke, kita tunggu abangnya datang. Terima kasih.